Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, kita kena cepat-cepat ni. Dah malam buta dah ni. Okey, untuk BTST yang minggu lepas ada Jumaat close, ada Disonic dengan RL untuk GBS BTST. So kita tengok jad Disonic ni. Tadi saya belajar kelas DDNK. DDNK kata cari counternya Morobozu. Sebab dekat Morobozu tu ada jeruk. So ni antara obvious Morobozu. Morobozu okay, dengan volume. So kita tahu sini ada jerung. Cumanya bila dia ada Morobozu, kita expect dia naik. Tapi dia buat retracement atau pullback lah. Kalau kita nak tengok sini pun, kita boleh tarik Morobozu bawah ni. Open Morobozu sampai dia punya close Morobozu. Tengok dia punya retracement dekat mana. Area 61.80 ni lah. Dia turun sampai sini, lepas tu baru dia rebound naik atas 50% dan seterusnya cuba breakout dekat 38.2% lah, 520. Dan dia stable dekat 520. Lebih kurang, sorry, 525. Sekejap dia tak kita alihkan. Allah. So dia start rebound area 525. Okay, ni 525 baru dia naik. Alright, so kita expect dia akan buat kenaikan lah. Dia akan terus naik. Yang ni kalau macam ni, macam ni kita tengok breakout adalah ni. Ini ada satu resistance eh. Dia tak berjaya pergi. Tiga kali tak berjaya pergi. So next adalah dia perlu breakout resistance ni untuk dia buat kenaikan yang baru. Resistance kat sini. Sekejap eh, saya pergi minta semua. Okay, 520. 540, sorry. So breakout 540, insyaAllah lah dia akan teruskan kenaikan yang baru. Okay, tu cara kita nak buy jugalah. Tapi with volume eh. Kalau dia breakout, kena ada volume. Kalau breakout without volume, jangan masuk. Kalau breakout ni ada volume macam ni ke, volume macam ni, okay fine. Kalau breakout, volume kering macam ni, tak apa nak banyak, tak payah masuk eh. Takut trap. Alright, so kita tengok daily pula. Daily sebenarnya cantik. Dekat dia punya volume spike ni, kenaikan dia kat sini engulfing ataupun bozu lah. Morobozu, Morobozu yang penuh. Ini bozu saja, ataupun kita panggil bullish engulfing. Sama juga macam Morobozu. So ini adalah petanda bullish trend. Okay, kalau dalam price action, ini adalah petanda dia nak buat bullish trend. Dia akan buat kenaikan, tapi dia zigzag lah. Naik turun. Tapi dia dah akan ke atas lah. Okay, dia di atas awan. Ni dah line dah cross. Okay, biru cross merah, cross hijau. Okay, so cantik. Bias ini ada dekat sini. Lepas tu dia di atas ATR dan dia di atas awan. Semua positif. Dia nak buat uptrend dan dia ada volume yang kuat. Jerum belum keluar. Okay, insyaAllah dia akan naik lah untuk swing. Yang ni pun kalau nak masuk dekat time frame kecil ya, 30 minit, tunggu dia breakout atas 540. Okay, seterusnya RL memang dah ada signal buy dekat daily. Ngam-ngam eh, masuk ngam-ngam, so dia akan naik lah. Kita expect dia akan naik lah. Kalau sini dia kena breakout. Allah, saya ada masalah ni mouse ni. Ok, 475 kena backup 475. So insyaAllah dia akan buat new uptrend lah. Sini dah tak ada masalah untuk swing, dah boleh buy. Dah ada signal tu, maksudnya dia dalam operasi ADR. ADR dia dekat 465, naik atas 470 with volume, insyaAllah akan buat kenaikan. Maybe dia slow lah, counter jadi slow. Okey, seterusnya kita pergi ke GBS momentum. Counter mana momentum saya ni? Okey. GBS momentum counter yang masuk eh. Micron ni boleh tahan eh, dia naik kau-kau pagi tu masa dia tidur sekejap buat base, dan saya ingatkan dia akan breakout. Dia memang naik, tapi naik-naik dekat 670. Yang tinggi dia boleh pergi hari tu 680. Saya tahu sebab apa. Saya boleh tahu. Okay, seterusnya di Sonic Silvest Opcom Pintai. Okay,
Benelek Skin Wolf Malay YBC siap mastil MRCB. MRCB nak bagi dividen. Okey, jadi Hibiscus Swift PKM. Okey, ini adalah kontrol momentum, sila study. Study macam biasa saya kata apa cross up, lepas tu dia ada bagi kita tunjuk contoh satu lah. Okey, Micron. Dekat 30 minit ada signal dia nak turun. Tapi ini adalah indecision candle. Kalau kita tutup, dia adalah indecision. Doji ni tak bagi apa-apa clue. Dia perlukan satu lagi candle confirmation. Sama ada bullish ataupun bearish. Kalau bullish dia akan buat kenaikan. Kalau bearish dia akan turun. Ini semua indecision. Tak ada hala tuju lagi. Kalau macam ni doji ni bersabar dulu. Tunggu dia nak buat apa next. Alright. So kalau boleh biar breakout atas 6680. Sorry, kita 680 breakout with volume cantik. Kenapa duk breakout with volume ni? Sebab kalau masuk awal terus masuk kat sini dia ranging. Dia naik turun naik turun, takut tak cukup kekuatan emosi nak hold. Tengok eh. Dia rebound dekat 640, takut sakit jantung. Beli dekat 670 ke 65 ke apa ke 60, tiba-tiba dia turun sampai 640, takut tak mampu bertahan. So better breakout. So yang ni akan jadi 640 akan jadi resistant become support RBS. Better lah kan. Okay, sebab dia dekat dengan support. Right. Ini tak nak macam tadi. DDNK kata bullish Morobozu ataupun bullish engulfing. Kat sini ada bullish engulfing. Next dia akan buat kenaikan. Slowly but surely dia akan naik lah. Okay. Mari kita tengok weekly ya. Weekly memang solid lah. So dia memang akan naik. Monthly lagi lah solid. Memang nak buat reversal sangat cantik Micron ni untuk swing. Okay. Sikit-sikit lah. So, study macam tu price action, study cross. Cross boleh guna je apa-apa. Sama ada 57 cross art 21 ataupun 10 cross art 20. Apa-apa saja tak kisah eh. Yang mana dah biasa guna. Yang mana yang kita dah biasa guna, yang kita kena dengan kita eh. Kena dengan jiwa kita. Ada orang suka 57. Ada orang suka 55. Ada orang suka apa guna EMA 10 cross up EMA 20. Terpulang ni volume semua ada cantik. Yang ni pun masa dia buat ranging tu dia volume kering, so once volume spike dia akan buat kenaikan lah. Okay. Cantik. Okay, seterusnya kita nak tunjukkan sikit investing.com macam mana kita nak cari kantor-kantor yang berpotensi menggunakan investing.com. Yang ni yang diajar oleh DDNK tadi eh. Okay, kita pergi ke market ambil stock. Okay. Stock dan you pilih sahaja United States dulu. Okay. Lepas tu kita pergi ke bahagian Asia Pacific ni. Asia slash Pacific. Lepas tu saya sangat susu sebab dah malam buta eh. Sekarang pukul 1.43 pagi. Saya pedah sakit tekak lah. Cakap tak ada semangat sikit lah. Dah pukul berapa. Okay, macam ni cara dia. Kita expect counter yang akan naik sekarang ni adalah, oh sorry, belum lagi Malaysia. Okay, Asia Pacific pilih ni, ambil Malaysia. Right. Okay, Malaysia stock. Banyak iklan eh. Okay. Iklan. Alright. So, pilih yang nak naik sekarang ni lah. Yang kita perasan nak raya, yang dah raya consumer product lah. Consumer product cari yang hijau-hijau. Euro nampak di hijau-hijau tu change. Kita tengok sekejap. Change. Okay.
kita ambil yang hijau. Tekan kat change percent ni. Ya, ini kata-kata yang hijau lah. Atau kalau telah kita nak pilih euro. Jadi kita klik kat euro. And then, dari sinilah kita dapat tahu overall picture counter tu cantik ke tidak. Ha, ini dapat idea. Tengok, 5 minit ada bye. 50 minit bye. Hourly, neutral, daily, strong set. So overall tak bagus lagi untuk swing sebab daily dengan monthly dia merah. Cumanya untuk rempit, untuk intraday ataupun buy today sell tomorrow, bukan BTSD sangat lah. Beli hari ni jual esok. Kalau beli BTSD tu macam beli hari ni jual pagi esok, yang ni jual esok. Contoh sebab apa? Sebab dia 5 minit, 15 minit dengan hourly yang nampak macam okey lah. Daily tak okey lagi, tak susah untuk swing. Satu candle satu hari tu tak cantik. Okay. Apa lagi yang kita tengok kat sini eh? Kejap eh. This one already technical analysis kan? Okay, kita ni ikut lah. Tadi general. This one is technical. Technical, tengok sell. Kalau yang cantik, kebanyakan dia adalah buy. Sekarang sell dengan buy lebih kurang sama, so tak berapa nak comel lagi. MA ni semua merah lagi. MCD merah, ADH stosh. So tak apa nak comel. Okay, itu cara kita nak screen lah. Sepatah balik, cari yang better lah selain dari Euro tadi nampak change cantik. Tapi malangnya overall dia macam half-half. Nak naik tak nak naik. Tengah bergaduh lagi. Kita letak watchlist okay. Belum sesuai lah nak masuk. Nak masuk macam nak swing lama sikit tak boleh. Swing seminggu dua tu. Intraday pula. Ya, dia punya daily chart tak cantik lagi. Okay. Seterusnya, this one is consumer product, right? Ya, ni semua top glove, semua ni ada. Kenapa hilang euro tadi? Consumer product dah betul lah. Saya dah confused kenapa hilang consumer product. Di manakah? Saya nak tunjuk. Sebenarnya memang senang je sebab dulu kita kena ambil daripada Aisham. Sekarang Aisham dah tutup untuk yang dia punya VIP saja, yang klien dia saja boleh tengok. Okay, tak apa, kita pergi ke construction dulu kejap. Change. Okay, Bina Puri Mitra Jaya. Yang ni nampak cantik kan? So kita klik. Change tu hijau lah tu kan. Dia buat kenaikan. Okay. Oh, kat sini pun semua dah ada reading. Siapa dia buat cancelling tu. Ni semua dah ada EPS, revenue, bla 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 bla, market cap, apa benda semua ada kat sini. Okay, kita tengok technical. Okay, yang ni bagus. Strong buy. Bye. This one is bye. So overall cantik. Nampak tak? Tak ada langsung sell lah. Overbought tu tak apalah. Overbought tu dia terlebih belian sikit. Nanti dia kalau nak turun pun retail sikit. So naiklah overall, dia akan naiklah. Vinapuri. Macam tu lah kita nak buat watchlist. So Vinapuri masuk dalam watchlist sebab dia memang ada potensi nak naik. Strong buy dan semua pun cun. Semua hijau. Macam tu je. Next, pergi balik. Kenapa kalau pergi balik dia tak jadi list sebelum eh? Phone nak berbunyi pula. Sekejap. Phone nak bunyi. Okay. Kenapa eh? Setiap kali undur dia tak jadi dah.
tak jadi list yang tadi. Apa ni? Consumer, mana consumer? Kita boleh pergi ke consumer balik. Change. Kita nak hijau. Alright. Salud. Salud. Direction ni counter apa ya? Counter vaksin? Tak nak lah. Masalah bila dia patah balik, dia jadi gila. Ini counter tadi, dia pergi mana jadi? Construction. Maaf eh, saya pun selalu guna trading view. Ini baru nak guna ni sebab nampak menarik. Okay, dia rahsia kisan salut. Ada eh. Sekejap. Pergi ke technical analysis. Ni eh, strong buy, strong buy. Sell dia ada dua je, MA5. Okay, temporary kecil dia ada nak turun eh. Salut, salut eh. Salut. Salut. Haa, 5 minit. Kita tengok 5 minit nak turun. Tak ada lah ni. Kalau kita buat line chart, dia sedang test support RBS lah dia. Dia tengah test RBS je tu. InsyaAllah boleh rebound lah. Naik atas 400 ni insyaAllah lah. Okay. Kalau kat daily pun dah ada cantik lah tu. Ada buy signal tu. Anak panah kat atas nak naik. Nanti lagi pun ada dapat validation. Validation candle. Okay, sini. Dia dah makan candle-candle sebelum mentok. Ah, penat lah pula saya. Saya kena lena lah ni. Ni beli atas 40 sen. Biar je lah. Right saja. Okay. Saya penat sangat lah. Tapi faham tak? Macam tu je. Counter ambil construction dengan tadi dia bagi hint lah. Jadi yang okay, bagi hint construction dengan consumer. So daripada kita dapat list tu, cari yang change, yang positif, yang hijau. So tengok dekat technical. Okay, dekat technical. Okay, tu boleh tengok. Jadi buy, 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 buy. Kalau buy banyak, okay, sell 1-2 tu dimaafkan lah. Kalau banyak sell, jangan belilah. Candlestick pattern. Lagi ada apa lagi yang menarik? Ni dekat investing.com dapat semua mula lah ni. Nanti dia siap baca candlestick pattern macam tu. Ni dia bercerita ni. Boleh share grafing ke? Tidak asyik. Dia dah beritahu dah apa jenis pattern candlestick dia. Okey, itu saja saya nak cerita. Saya kena pergi Lena ni. Yang tadi counter tu, counter ni jelas ada di sini lah eh. Saya bagi list je lah. List ni. Ni. Apa yang saya baca tadi lah. Micron, Disonic, Solar Vest, Opcom, Vintime, Panel Light Screen, Wolf, Malay, YBC. Siap Masti, MRFC, Vigia dan Bahagia ke Swift. Ikan. Okey. Sampai sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Dah lewat sangat. Kedua dah. 2 pagi. Kena lena.